Bagaimana jika tiba-tiba supplier Anda menaikkan harga jualnya kepada Anda? Tentu saja Anda akan membeli barang tersebut dengan harga yang lebih mahal karena terjadi kenaikan harga dari supplier. Nah, bagaimana jika ada perubahan harga beli? Untuk itu, klik pada master data, klik pada data item. Misalkan supplier memberikan harga beras kepada Anda Rp50.000 untuk ukuran yang 50 kg. Kemudian dia menaikkan menjadi Rp55.000. Untuk itu, klik pada item yang akan Anda ubah harganya, kemudian klik edit item. Kemudian pada satuan berharga pokok, ubah menjadi Rp55.000. Kemudian klik simpan. Oke. Klik tutup. Klik refresh. Nah, maka di sini beras ukuran 5 kg akan menjadi harga belinya menjadi Rp55.000.